أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 180 ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih aw kama qala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi ini, di pagi yang berbahagia, di pagi yang kita penuh dengan amal ibadat, iaitu majlis pengajian kita minggu eh. Masih kita berterusan lagi. Sebelum Ramadan pun kita mengaji, dalam Ramadan pun kita mengaji, lepas Ramadan pun kita mengaji. Selama mana hayat dikandung badan, selama mana nyawa dalam tubuh badan kita, lagu ninglah kita akan berterusannya dalam hidup kita. Awi kita ni mati hambuh nafasnya dalam keadaan kita belajar ilmu agama. Karena kita yakin bahwasanya kita hidup dunia ni tak banyak hari. Tuhan hidup dah dunia ni yang awi kecak nak awi tahu ya. Sebenarnya bukan rumah kita asli dak sini. Bukan rumah kita asal dak.
Dia letak dunia ni nak we boleh kita buat kecek di akhirat esok. Hanya dia we boleh makan sekoda-koda. Dia we boleh pakai sekoda-koda. Nak menunjuk kata di dunia ni sekoda ni ya. Ada pun hakikat sebenarnya akhirat esok kita. Kita bukan tempat sini dok. Sini tempat lalu jalan ya. Kena ingat molek. Ha, sebab tu jangan kita galik, jangan kita lalai dengan kehidupan kita di akhirat lagi akan datang. Lebih-lebih lagi bekalan yang kita nak bawa bersama kita di hari orang kamuh kita. Di hari orang kamuh kita kubur, kita nak bawa gapo? Hak itulah kita kena, kena risau, kena bimbang, kena rusing. Ha, orang kampung kata kena rusing sangat-sangat. Kerana takut tak cukup, takut tak padah. Ha, kerana sana ni tempat yang mesti kita kena pergi. Dan sana tempat yang kena kita tetap buat selama-lama. Dunia tak ada. Dunia ni buat sama taro ya. Sebab tu lah ni kita ada sifat nak pergi dah. Amba berasa tak sedap duduk dah. Amba ni berasa tak selesa dah. Amba ni pasal-pasal kata, nak rakyat kata, ada berlaku dah. Ha, tak sedap duduk dah dunia. Skoda berapa tahun yang baru? Baru 50 lebih-lebih. Rasa siap dah nak rakyat tu. Apatah lagi orang 70-80 dah. Mana hampir-hampir dekat-dekat benar nak rakyat tu kita nak terlucuk pergi dah. Ini dunia yang Tuhan we kecak. Ya. Tuhan nak we rasa sama taro. Kerana Tuhan ciptakan manusia ni. Dah melalui Adam alaihi salam berdua dengan Hawa dia. Ha, bila dia tu turun ke dunia, benih-benih zuriat-zuriat dia tu akan lahir ke alam dunia. Semua tu Tuhan nak pilih untuk nak menuju kepada alam akhirat lagi akan datang. Ha, sebab tu kita jangan lalai. Sebab tu kita biar kita hembus nafas. Bila kita pejam mata lagi akan datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari kita berlepas. Hari kita berlepas, hari kita pergi. Hari kita bye-bye dengan anak cucu kita. Alhamdulillah kita penuh dengan amal ibadat. Ha ni nak ayat kata kita ni sentiasa belajar, belajar amal, amal, amal. Karena kita belajar hasil daripada ilmu yang kita ada, kita buat amal lah. Ha ni sama tangga mati, amal demo supo yo. Tak ada beza sikit habuk. Supo habis-habis. Karena Tuhan dia tengoknya orang manusia yang dia bezanya tak ada muka lain takwa yo. Inna akramakum indallahi atqakum. Semelio-melio di kalangan kamu hai manusia ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa di kalangan kamu tu terlebih takwa? Tu orang melio. Tu ukur Tuhan noyak tu. Tak ada ukur di muka lain dak. Karena dunia tidak ada harga. Dunia ni tidak ada harga sisi Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dunia noyak tu. Mereka dunia ada kaitan dengan akhirat, barulah nilai, ada nilai, ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah hari ini merupakan minggu pertama bagi amo. Nah, minggu kemarin katanya Doktor Muslim. Ha, tak gitu. Ha, alhamdulillah. Mana kita tambah lagi di bulan Ramadan. Nak tengok kata orang kapur payung ni bukan biasa. Ha, tak cuti tu satu dah. Neh tak cuti belajar ni satu dah nak ayat tu. Neh lain cuti nak ayat tu. Amo ni pak tepat tak cuti di bulan Ramadan. Pak tepat tak cuti bulan Ramadan. Ha, berapa belah tepat? Semua tu cuti belaka di bulan Ramadan. Tapi pak tepat ni ialah dia berterusan sehingga akhir Ramadan, sehingga lepas Ramadan belajar. Ha, nak ayat tu kita sebagai bekalan. Ni orang nampak bekalan. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan. Amba ada selalu royak. Nes, lepas sekali-sekali, berulang kali nak royak atau royak kelebihan bulan Ramadan. Hari ini juga nak royak kelebihan bulan Ramadan. Ya nak witahu pada hakikat puak kita. Nak witahu hakikat Ramadan kepada puak kita semua di pagi ini. Sebab tu orang tak belajar, dia tak tahu. Orang tak belajar, dia tak tahu hakikat sebenar bulan Ramadan. Wala tahu sekodak-kodaknya. Dia pun puasa. Dia pun maya terawih. Tapi dia tak tahu sebenar-benar hakikat bulan Ramadan. Hari ni, pagi ni, apa nak rakyat sikit sebanyak. Haa, tu. Gana Ramadan. Kita tahu dah kata Ramadan ni satu bulan yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Ha, Tuhan anugerahkan kepada kita satu bulan dalam setahun. Dalam setahun bulan Ramadan inilah. Nak ayat kemoncok di dalam hidup kita. Apa nak ayat atau bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita kecek bahasa kapung-kapung kata bulan proses. Bulan proses. Bulan basuh. Bulan kokok. Bulan bercuci. Allahu Akbar. Tak ada kelimah nak ayat. Ni bulan Ramadan. Ni nak ayat kelebihan bulan Ramadan. Bulan untuk nak kokok segala-gala. Kalau ibarat kata kita tanuh tu ada bengok-bengi, bengok-bengi, bengok-bengi. Ada tinggi, ada rendah. Ada tinggi, ada lemah. Tapi bulan Ramadan dia mari sodok habis. Habis. Tak kira tunggu gapo dia sodok habis licin. Hani bulan Ramadan ayat tu. Wih nampak buat itu. Wih berasa nampak di otak kita kata bulan Ramadan ni bulan lebih sekali. Setahun bulan Ramadan lah mari menyucikan kita tak ada lah. Zohir dan batin kita cuci belakang. Sebab tu orang kalau mati lepas Ramadan, alhamdulillah, alhamdulillah. Mengharap kata tak ada apa sekarang di bulan Ramadan. Dosa kita habis. Tak kira dosa kecil, dosa tengah, dosa besar, tak nak kira. Sodak dia habis. Tunggu deriah, kau tunggu temesu, kau tunggu gubir, kau tunggu apa ni seraya, kau tunggu cengar, kau tak nak kira. Perasaan nampak di mata kita sebuah kereta sodok tayar lipat besar. Ikut duduk dapai dia sodok dia habis licin. Terbokeh dia habis gerup, 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 gerup. Bila tu? Satu Ramadan sampai akhir Ramadan. Sebab tu jangan sia-sia di bulan Ramadan. Jangan sia-sia di bulan Ramadan. Bulan yang paling lebih sekali tak ada dah. Ambo tengok dalam hadis Nabi dia royak, hadis Bukhari, hadis Muslim. Mana hak Nabi dia katanya? Hak ambo royak baru ni tu nak royak kelebihan Ramadan ya. Nah, iza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah. Nah, wa ulliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin. Tu lebih kurang hadis Nabi nak royak kata. Au kama qal. Apa nama? Bila satap bila siapa bulan Ramadan, Allah Taala perintah kepada malaikat. Tiga malaikat, tiga tempat semua. Hei malaikat Ridwan, membukalah pintu syurga seluas-luasnya. Bila masuk bulan Ramadan, masuk malam pertama. Bila culara atau menteri dia saat itu dia prakah. Kata nampak anak bulan dah weh, lagu tu Tuhan perintah, Tuhan perman selalu dah. Tuhan kata kepada malaikat Ridwan. Malaikat ada jaga jaga syurga. Lebih-lebih lagi syurga yang bernama Rayyan. Syurga yang ketetua untuk orang nak masuk, orang puasa nak masuk. Satu pintu yang bernama Rayyan. Hani apa ni syurga untuk orang puasa. Ha berderu-deru, 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 berderu-deru. Ya pulah-pulah, ya pulah-pulah. Manusia akan masuk ke dalam syurga tu nak ayat kata. Eh malaikat Ridwan buka seluas-luasnya. Karena umat Muhammad pakat sedia amalan berlaku nak masuk syurga. Eh malaikat Zabaniyah. Hodo jaga neraka pak kungguk. Ha pak kungguk. Hei malaikat Zabaniyah, katuklah neraka mu tujuh butir saat itu kemah 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 lagi. Katuk wicik. Ha, orang kata Allah tak degih dah. Gena tu umat Muhammad tak ada seorang habuk nak masuk masuk neraka. Ning bila dapat orang tu. Hei malaikat Jibril turun ke alam dunia. Igak perabis kawan setan hatu, hodok goda orang tu. Mutamak perabis. Musenung perabis. Ha, apa cari mana bulan mana nak melia sampai tanggal tu. Hani nak ayat kemuliaan Ramadan. Tapi ni buku berkenaan dengan amal ibadat kita bulan Ramadan. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata gini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allahu Akbar. Hadis ni cukup erti kita. Man soma Ramadana, siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan. Pak kita ni puasa lah kau ni. Honoknya apa nama? Imanan wahtisaban. Puasa kita tu imanan sebagai beriman kepada Allah Taala. Sebagai menunai perintah Allah Taala. Junjung perintah Allah Taala kita puasa ni bukan kerana orang lain dak. Ha.
wahtisaban dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang ini ialah mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ikut mulah ya Allah munawi lagu mana kaku aku poso ni ya Allah. Aku ni junjung perintah lapar ke lapar dan musuh ya Allah. Siapa je lepek? Siapa mengakok? Siapa nak tidur di payah setengah-setengah orang sejuk panas koyak. No ya tu. Aku boleh nak apa tika tapi kalah. Nak wing ngeci-ngeci dan mau duk mandi dan mau duk mes maya. Sejuk ya berasa. Nak no, ya kata susah dan payahnya di bulan Ramadan no ya tu. Ambil lepas subuh sapa ke maghrib no ya tu. Hani no ya tu poso. Poso ni di siang hari. Di tengah hari ada panggil poso. Ha tu. Maka kalau kita poso kerana Allah Taala, tak ada munggu lain dak poso ni. Noyak tu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Apa maksud kita kata? Diampunkan. Diampunkan. Ghufirallahu diampunkan baginya bagi orang yang poso tu. Bagi man soma tu, bagi orang puasa tu, ghufirallahu diampunkan bagi dia tu. Apa tu? Ma taqaddama perbuatan dia, dosa-dosa dia. Ma taqaddama barang dia buat yang telah lepas dah. Min zambihi daripada dosanya. Apa dosa yang laku lepas dah? Apa yang buat lepas dah? Nak ya tu. Sebelum pada bulan Ramadan, ambil Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ni. Kau lepas dah buat, lepas dah buat, lepas dah buat. Apa tu? Apung diampunkan dosa dia. Hani hok tengah mak tengah hari, tengah hari, tengah hari. Siapa dia poso, siapa dia poso, siapa dia poso. Ha, tu dosa dia hok buat tengah hari. Hok buat tengah hari nak ya tu. Ha, tu kerana poso ni siang hari. Apa yang laku dosa dia hak lepas-lepas dah. Ambil Ramadan tahun lalu lepas masuk Syawal tu kat we pok pak pok pak pok pak dosa. Dosa 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 dosa. Ha noya diampunkan. Allah Taala ampun dosa kita ingat molek. Ha ni perasaan kata kita sedap. Dia tak ada royak dosa gapo. Nabi tak ada royak. Ma taqaddama ma barang dosa taqaddama dosa hok telah membuat dah hok membuat siap dah hok lepas dah bukan hok lagi ke datang dosa hok membuat dah Tuhan ampun tak ada royak dah. Maka ulama mari kaji kata ma sini ngapa panggil ma dimaksudkan ialah ma dengan makna istighraqiyah merakumi segala-gala. Tak ada kira dosa mu, dosa kecil kau, dosa tengah kau, dosa besar kau. Masuk dalam ke mata kau damah berlaku. Haa, ni kita rasa labu. Allahu Akbar. Baru nampak kata, bulan Ramadan ni kemoncok sungguh. Baru nampak kata, bulan Ramadan ni bulan nak proses sungguh kita. Baru nampak kata, bulan Ramadan ni bulan nak menyuci kita sungguh. Jadi setahun kita hidup ni, ada sebulan. Boleh nak buat dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Tengok, tengok, tengok. Tapi kena soma Ramadan. Iman dan wahtisaban. Kalau poso pergi cabai dehe tak sedap gitu. Poso negeri tu lah. Demo poso belakang. Tak poso kata demo pula. Kita duduk dekat rumah demo. Oh, kalau dukung hajai pak pakcik siat. Aku tak poso dah. Pia nak tengok. Mengaduk ke atas dengan lengtai, lengtai mod. Tak poso lah kata. Ha, tak ada alih kata. Abang ni poso tu bukan iman dan wahtisaban tak. Ha, kata tak? Naknya poso ni kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Pak kita ni je tak nak kecek dah ni. Ni buat kita dah hari ni ni. Kau ibu, kau bapak semua ni. Ha, ni. Bukan terposo tak. Siapa mengaji ni orang kata. Lobo dan tobok kita ni orang kata. Nawa amal ibadat no yak tu. Ni dia yak tu buku poso so ya. Buku poso di bulan Ramadan no yak tu. Mana dosa sia hari ni Tuhan apa?
Tuhan apung, Tuhan apung, Tuhan apung, Tuhan apung, Tuhan apung. Ha, Tuhan apung, Tuhan apung, Tuhan apung. Betul tak? Ha ni nak ayat tu, nak ayat tu puasa di bulan Ramadan. Ni dia ayat butir puasa ni. Nak we tahu puak kita kata bulan puasa ni bulan proses. Bulan proses. Ha, bulan Ramadan ni bulan proses. Ha, bulan proses, bulan proses. Ha, bulan Ramadan ni bulan proses. Jadi kita reti bahawasanya bulan Ramadan ni bulan proses. Hatu hadis Nabi dia royak tu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa dia puasa di bulan Ramadan kerana Allah Taala. Sebagai beriman kepada Allah Taala, junjung perintah Allah Taala, serta mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahlah aku puasa ni ya Allah, serahlah. Karena puasa ni mu apa ni mu fardu di atas aku puasa nak tahu ya Allah. Aku tak ada nak gapo ya Allah, ikutmu lah ya Allah, aku serah padamu ya Allah. Aku junjung perintahmu ya Allah. Hani nak ayat kata apa? Nak ayat kita hati molek. Ni betul dengan Allah Taala. Maka hak ni ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa. So, ingat molek, dengar molek hari ni, dengar molek ni. Hari pertama nak ayat kelebihan Ramadan ni. Yang kedua hadis ada lagi, so lagi. Supo hadis tadi juga. Hanya beza sikit ya. Hani man qama Ramadan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih juga. Apa tu? Man qama Ramadan, siapa dia berjaga malam sembahyang beribadat. Imanan kerana junjung perintah daripada Allah Taala, wahtisaban dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala. Ha tu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampunkan juga barang dan dosa kamu yang kamu lakukan telah lepas dah. Apa hak mu lakukan dosa-dosa mu telah lepas dah? Hak ni hak tengah malam. Hak ni malam. Hak ni malam ayat ni. Sat ni hak tengah hari puasa. Hak ni dak man qama, siapa dia berjaga malam. Bukan berjaga supaya dengan ceroboh tu dak. Berjaga sini berjaga wak amal ibadat semaya beh. Berzikir, baca Quran, iktikaf. Tu nak ayat tu. Tapi naknya imanan wahtisaban juga. Supa saat ni. Mari di hati dia kata imanan. Dia junjung perintah Allah Ta'ala sebagai iman Allah. Wahtisaban. Dan dia ni mengharap kepada daripada Allah Ta'ala. Kalau dia malas semaya terawih kerana Allah Ta'ala juga. Bukan kerana bining, bukan kerana tu imedak. Orang ni ghufira lahu ma taqad. Jadi kita reti dalam dua hadis ni apa nama ni? Kita reti dalam dua hadis ni habis 24 jam kita duduk dalam keampunan Allah Taala. Betul tak? Bulan puasa sebulan ni kita duduk dalam apung Tuhan. Tengah hari pun Tuhan apung, tengah malam pun Tuhan apung. Pas cari mana, cari mana, cari mana. Ni kita duduk tengah hari ni berah. Buat malam karya pulak langsung ngorek berah. Tak ada pun tiga duduk. 24 je. Jisipsi cumbung telat. Gena? Tuhan apunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ni ingat malam. Dua hadis ni kapit. Sia dan malam. Malam dan sia nak ayat tu. Sekiranya ke malam kita ada dosa juga. Tuhan apun. Siap hari kita ada dosa. Apa? Apa? Hak lepas-lepas dah. Tak kira dah. Dosa kita berlaku tengah malam. Hak tahu bulan lepas dah. Bulan Rajab, bulan Syabat. Bulan Maharaj, bulan Kabuh lepas dah tu. Habis di bulan puasa. Mari kokok habis licin. Gerak. Macam kereta sodok dah. Ini bulan Ramadan. Ni keagungan bulan Ramadan. Sebab tu orang reti kata Ramadan macam ni. Dia tak lengoh-lengoh. Oh, dia tahu main-main, tahu main-main ayat tu. Dia curah segala-gara. Jiwa dan raga dia, dia curah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengabdikan diri dia kepada Allah Taala. Dia memperhamakan diri dia kepada Allah Taala, tak ada kira. Duit dia, harta dia,
Ha, diri dia letih, dia rain, dia tak ada kira. Rebah bangun di bulan Ramadan, tim ci selalu dah. Uya di tim roy. Gena dia kata, oh dia tu lah, hey. Poso ni teruk dah. Tapi lah, hey. Bulan poso yang pergi tolong dia tu lah, tak ada gamuk sungguh. Yang pergi tolong dia tu lah, letih tengang. Dia tu tak ada widuit sekohab. Nak widuit kena dia pula, nak widuit kau dia tu pula dah. Allah, abad. Tak tengok dia pahal. Betul tak? Nak rakyat kata, gapo kebaikan, hak kemoncok di dalam bulan-bulan lain pun, dia mari pertibat di dalam bulan Ramadan. Kerana nak ambil ganjaran saat ini. Kerana kita duduk dalam keampunan Allah Ta'ala. Reti dua hadis ni, siang malam apung laka. Hak kita poso pun diapunkan, dosa kita telah lepas dah. Kalau kita jaga malam, lepas malam tak nak kecil dah kita. Malam. Allahu Akbar. Bukan main malam ni. Kau ada buat kita hak lari terawih dah dah. Ada dah. Habis belaka ni dah. Kau kena. Kau dua doa berat laka tu baik kita sumtam dah. Ah, tak nak jalan apa? Ah, kalau tak lari lah Allahu Akbar. Kerana ada hadis Bukhari so. Ada hadis Muslim berkenaan dengan sujud. Berkenaan dengan sujud dia cerita. Nabi kata kena. Nabi kata innallaha harrama 'alainar. Sesungguhnya Allah Taala haram di atas api neraka. Anta kula asaras sujud, bahawa makan kesal daripada sujud. Orang yang banyak sujud, orang yang sujud ke Tuhan. Tuhan larang api neraka, hi api neraka mu jangan makan, mu jangan makan. Kesal sujud orang tu mu jangan makan. Mana kesal kita, mana asaras sujud di dahi kita ni. Ni dahi kita asaras sujud. Patut sung dahi tak makan, kaki makan. Eh, dia kata, hey, dia tu lah, dahi tak makan di api neraka. Tapi kaki dia nyala lulu. Betul? Dah, dia tak makan dahi, tak makan tubuh kita lah. Betul tak? Ha, itulah juz'i tapi wa iradatil kulli. Kerana dikanakki seluruh tubuh badan kita ni. Jadi nak orang kata kita sujud ke Tuhan, Tuhan larang api neraka makan kita. Itu hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Ha, pas bulan Ramadan banyak mana sujud. Ada riwayat Imam Muslim kata kena, alaika bikasrati sujud. Riwayat oleh Imam Muslim satu hadis lain lagi, alaika bikasrati sujudi lillah. Wajib di atasmu untuk kena sujud, banyak sujud pada Tuhan. Karena tidak ada sujud mung saat itu satu sujud Tuhan akak satu pangkat darajatan. Dan Tuhan hapuskan satu dosa. Itu hadis riwayat oleh Imam Muslim. Kita sujud sekali Tuhan akak satu pangkat darajah. Dan Tuhan hapuskan dosa. Pas kita bulan Ramadan berapa sujud eh? Berapa sujud juga kira tengok. Ngorik tiga rakaat. Tiga rakaat ni berapa? Ni. Karena sekaat tu ialah dua kali dah sujud dah. Ha, tiga rakaat ni. Baik. Isu berapa rakaat weh? 4 rakaat, 8. Ni dengan 8 berapa? 14. Tak ada. 14. Masuk terawih 20. 40 rakaat. 40 dengan 12. 52, 50, 54. Nah. Kena gedak tu. 54 ke 52? 52. Masuk witir pula 3. Jadi ni 58 kali sujud kita. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia berjaga malam, bangun malam, jaga malam, buat amal sebelah malam. Imanan wahtisaban. Sebagai beriman kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ialah diampunkan dosa kita. Pas tengok malam tak nak kecil dah. Orang yang tomok lagi tu nak makan sahur ni bangun pula. Dia pula 4 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat nak ayat tu. Dia pula capung hari berapa pula? Allah, 4, 5, 6, 10.
Ni puluh sujud lebih kita semalam-semalam ni. Ha ni nak ayat. Tak ada bulan lain. Ada bulan lain sepanjang bulan Ramadan. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ha ni berapa kali sujud nak ayat tu. Jadi nak ayat tu kita banyak sekali sujud. Banyak sekali sujud di bulan Ramadan. Kita diampunkan dosa-dosa. Pahala tu hang widah. Pahala hak kita buat amal ibadah. Tapi dia royak kata dosa hak lepas dah. Jadi kita reti perasaan mari kita nya. Tasawur rupa saat itu. Ialah ibarat supaya kata. Bulan Ramadan ni bulan proses sungguh. Bulan basuh sungguh. Bulan kokok segala dosa-dosa kita yang ada sebelum pada ni. Hak siang hari pun kokok. Hak tengah malam pun kokok. Pasal tak lah. Dunia ni ada siang malam ya. Ada kelangguan, kelangkun. Dua tu ya. Pahuk kelangguan dia kokok dah. Kelangkun dia kokok dah. Mana lagi tak ada lah. Hani noyak tu. Ning Ramadan orang tahu isi dia noyak. Dia tak walengoh-lengoh ni. Dia tak sia-sia kan Ramadan. Ya. Ha, orang okay, tak reti, tak kari, tak kari, tak kari. Ramadan mari nak ayat Allah. Sebenar tu hai hatta Ramadan nak cuci kita, nak heret kita masuk syurga. Nak heret kita masuk syurga. Sampai kalau lepas Ramadan kita mati, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dosa ku tak ada ya Allah. Sebab itulah Nabi dia ajar satu doa ke Siti Aisyah. Nabi dia ajar satu doa kepada Siti Aisyah. Tak ada muka lain. Apa? Minta apung. Sampai kita kena minta apung ya. Bukan apung pun kacau tu. Dah. Lama ya Allah bagilah apung aku ya Allah. Aku banyak hari tak pakai apung ya Allah. Bukan apung tu. Ah, dia kata-kata apung pun kacau tu kaya sungguh. Apung mana? Apung dosa. Hai apai. Ha, nak wi hai apai. Nak wi dosa kita tu tak ada. Sabar tu malam-malam. Nabi dah jaga tu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu Nabi ajar ke Siti Aisyah. Nah. Siti Aisyah tanya Rasulullah, apakah doa yang ku nak kata ya Rasulullah di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ni apakah aku nak doa ya Rasulullah? Rasulullah kata mengatalah doa ni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat lain kata Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sorang fa'fu anni. Kalau kita ramah fa'fu anna. Kalau tu imej duk semaya terawih dia nak berdoa. Dia kata Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kena kata na, dia kata ni. Kalau ni dia sorang. Kita pun amin. Amin. Wik dia lah. Kita duk polok-polok. Oh, kita duk polok-polok. Tu imej menengok dia cuci. Allah sebab kering dah tu imej. Tak ada. Baru seti pun tak ada. Kita yak polok-polok dah yak tu. Ingat molek. Ya na ni untuk orang ramah. Na, na, na. Kalau ni sore. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita duduk di rumah, kita sore-sore. Allahumma innaka afuun karimun. Tak sibuk karimun pun tak apa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Hei Tuhanku. Allahumma. Hei Tuhanku. Innaka afuun. Sesungguhnya mu ni amat mengapung dosa. Kita kata ke dia. Kita kata ke Tuhan. Ya Allah. Mu ni amat pengapung. Mu ni suka wihai apai. Kepada hamba-hambamu. Fa'fu anni. Apalah padaku ya Allah. Tu makna dia tu. Allah molek, molek. Tak banyak patah. Tak ada kena belik dah. Oh, tak ada masuk idirai ke fodak dah. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa. Sesungguhnya ya Allah, mu ni suka mengampunkan dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Tuhibbul afwa, mu suka mengampun dosa. Kita kata ke Tuhan, mu ni suka ampun dosa ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, mu suka ampun dosa ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ha tu makna dia gitu. Hanya tu ya. Ha, ya Allah, mu suka ampun dosa ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, mu suka ampun dosa ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Hati. Tu.
Kita puji Tuhan, kata Tuhan ni amat mengampun. Tuhan ni suka mengampunkan dosa-dosa hamba dia. Sebab tu kita minta, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Di bulan Ramadan, ya Allah, ampunlah, ya Allah, dosaku, ya Allah. Aku ni dosa banyak yang padamu, ya Allah. Tapi kita puasa Tuhan pun dah. Ni men soma Ramadanan Tuhan pun dah. Tapi kita minta lagi, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Aku ni banyak dosa padamu, ya Allah. Dulu aku lalai, ya Allah. Dulu ni aku lobi, ya Allah. Dulu aku banyak buat dosa, ya Allah. Aku nak ayak kemumpung, ya Allah. Kuasa malu, ya Allah. Aku buat benda cuma-cuma saja, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Aku tak ayak bermutahu, ya Allah. Aku dulu dah mabuk, dah minum, ya Allah. Aku dah main tina bilik, ya Allah. Ya Allah, aku main pelacur-pelacur, ya Allah. Aku banyak tidur dengan tina bujel, ya Allah. Banyaklah aku zina, ya Allah. Aku tak semayah, ya Allah. Aku tak padu ke semayah, ya Allah. Bahkan aku hina kepada orang semayah, ya Allah. Aku tengok orang kepada sah, aku rasa pandai perih, ya Allah. Aku suka, ya Allah. Aku rasa kena, ya Allah, dulu, ya Allah. Aku minta lah, ya Allah, di bulan Ramadan yang berkat ni, ya Allah. Ya Allah, kalau mutawi kat aku, ya Allah, aku ni zalim, ya Allah. Aku ni zalim diriku, ya Allah. Neraka mulah, ya Allah. Aku minta lah di bulan Ramadan, bulan yang berkat, ya Allah. Ya Allah, apalah dosaku, ya Allah. Aku tahu kata mengkasih nawi apung, ya Allah. Mu suka apa dosa hamba-hamba-Mu, ya Allah. Malam ni aku berdoa pada-Mu, ya Allah. Aku mintalah pada-Mu, ya Allah. Di malam bulan Ramadan ni, ya Allah. Mujurnya muwiku siapa tak mati lagi, ya Allah. Aku nak minta pada-Mu, ya Allah, dengan besar, ya Allah. Kesiablahlah kat aku, ya Allah. Mu tuhaiku, ya Allah. Aku sembah-Mu, ya Allah. Tak ada orang lain boleh susah benda ni, ya Allah. Dan mu aku takut neraka-Mu, ya Allah. Neraka-Mu panah, ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Dosa kecil, dosa tengah, dosa besar, ya Allah. Dosa sengaja tak sengaja, ya Allah. Dosa sengelain tak sengelain, ya Allah. Apa pun berhabislah, ya Allah. Aku nak mati dengan keadaan aku suci, ya Allah. Aku tak sih, aku dosa, ya Allah. Dulu aku tak tahu, ya Allah. Dulu aku cuai, ya Allah. Dulu aku buat lengoh-lengoh, ya Allah. Dulu aku tak berhati mana, ya Allah. Karena kejahilan yang ada padaku, ya Allah. Hari ini aku tak sih dah, ya Allah. Malam-malam kita berdoa. Kita doa. Lepas tu doa dua ibu bapa kita pula. Dosa. Karena tu hari raya siap dah. Hani bulan Ramadan royak tu. Ha, bulan Ramadan royak dia banyak, royak dia banyak. Ha, tu aku tu dah. Padahal tu hak pun dah kita puasa ni. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ha, hak dia nak kes sikitnya hak malam tak ni. Hak tengah hari tak puasa dah. Ni kita dah puasa dah ni. Ni habis jamu, habis gamuk dah ni panas ni. Ni panas ni pukul 11 dah ni. Ha, habis panas dah, gelisah nak ayat tu. Apatah lagi kalau orang duduk negeri Arab. Orang duduk negeri Arab penuh dengan panah, tak ada lindung. Pokok kayu sepohong tak ada. Duduk tengah padang pasir klik-klik-klik-klik lagu mana perasaan ayat tu. Jami Rasulullah lagu mana? Jami masa-masa sahabat dulu berana? Masa-masa tabi'in-tabi'in dan alim ulama masa dulu, ya Allah. Ha, lagu mana ayat tu, kehidupan dia ayat tu. Makin ni tak jenuh supaya kita hari ni, ya. Tak jenuh supaya hari ni, ya. Kita hari ni jenuh makan ni. Siapa kita bazir kat cik. Sebab tu bulan Ramadan kena panggil apa ni, kena awasi, kena jaga-jaga sikit. Ha, kena jaga benar makan ni. Kita ingat kata kita makan apa karo tu. Ha ni ambo tengoklah, ambo sendiri ni noyak ni. Kadang-kadang kita hiasi hidang kita tu dekat kita duk lapar. Sampai kita rangam habis. Bahasa kau tu tak ada, ambil tak, ambil tak. Padahal tak ada makan kali. Makan tiga karo itu mu ya. Pak dengan air ya. Ha, tu air boleh dua gelas. Lepas tu nasi sepinggir. Lepas tu gapo kita nak makan so. Ikan singir ko, gula lemak ko, lak perik ko, tak ada kira lah. Lepas tu ada so lagi ulek ko gena, pas-pas nyecoh dia tu ya. Tu ya sebenar, jangan makan banyak. Tarok wak mai ibadah, terawih juga weh, mari nyanda selalu dah. Mari tu masuk ke sejik tu jakoh tengok siang mana dah. Ha, gitu. Kita isi sungguh. Sehingga kita tak selesa wak mai ibadah. Tak sendak wak mai ibadah. Ha, jangan. Makan ibadah-ibadah yo. Makan ibadah-ibadah, jangan turuk. Karena setan tak ada dah ditambah bidah nafsu lah. Nafsu yo. Sampai kita tengok dalam hidang makan 45 ni orang ambo buka puasa lah. 45 ni orang di balasoh di masjid ni. Lah, kalau makan 4 orang lagi kenyi. Makan ni hodoh hidang dah, hodoh suap dah. Tak se dah. Mula-mula wah tamat 3 butik. Lepas tu air 2 gelas. Setengah orang tu sampai 3 gelas, kita ada nak.
Kerkep, 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 kerkep. Gelah. Tengok kisah akak pula. Akak sebelah. Puak, 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 puak. Sudah akak bergelah pula. Kop, 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 kop. Baru tengok nasi. Akik dengan nasi. Pas nasi pula dia bubuh. Allah, bekai-bekai. Sebuah pinggir menambah noyak tu. Kata berdua siap lah. Maka menyocok usuk lah. Haa, kena wear sikit je. Ambil kuah kita nak makan saat ni. Bahasa kata lalu kan. Puak, puak. Banyak tu je. Tinggi pula, sah pula. Haa, tu. Pakai duduk belakang lah. Sah wakil, sah belakang. Haa, sah belakang. Kau-kau tengok. Tu imi Allahu Akbar. Dia baru duduk iling lah tengok. Mari bahasa lemah, bahasa lemah. Gino ya kenyai telajak. Bota ime waladhalin. Amin. Allahu Akbar. Dia baru takbir. Dia tak sipanya. Tu tak, dia tak? Barulah takbir dia. Lepas tu ime bahasa cepat katika Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lam wasnafah ya Allahu akbar ya Allahu akbar Allahu akbar mi Allah alhamdulillah Allahu akbar attahiyah oh tu tak ada dia ha turun ki tu supaya dengan beruel supaya rima terkek bukan turun lutut dulu dak tangi dulu terjah gem turun ha pas makan ni, ni. Duduk di halkum. Duduk di makraha, cendol duduk sini. Duduk di makraha. Lepas makraha tu, buat pong, luar dah. Ha, tu nak ayat. Oh, dia kata sumak la ilaha illallah, jangan, jangan, jangan. Lebih-lebih lagi amal royak ni, aku tua-tua dah ni. Kau aku lima, aku ni dah, jangan, jangan, jangan. Kita makan sikit sangat, ya. Makan sikit, ya. Baru ya gagah. Amo lagu tu tiap-tiap teh. Ha tiap-tiap teh lagu tu lah. Kita boleh kontrol diri kita. Makan ni kita di bulan Ramadan. Karena kita nak wi wa amma ibadah kita sedap. Ya kalau ibadah kita ni sedap, dia tertambah ikhlas kepada Allah Taala. Bertambah ikhlas. Karena kita wa ibadah sedap. Cuba kata sedap lagu mana? Ngepek lebel. Oh panye ghairil maghdubi alaihi. Oh panye. Pasti tengok jelek tengok je duk dinding. Oh, pukul 9 tak sudah lagi lah. Ada sodok lagi. Orang lain kelik belakang dah. Balasah ni kelik dah. Hati dia ngepek di dalam. Dia tengok je tu. Malam kemarin tak ada sampai pukul 9. Malam kemarin pukul ada 2 minit kena pukul 9. Kena malam ni pukul 9, 4 minit tak sudah lagi. Oh, wak galik kau ni. Haa, kerti tak? Hanik orang panggil tak ada ikhlas ni. Jangan dia kira je tu. Kerti tak? Dan kita mari menyetok nak buat amal ibadat tak usah kira lah, tak usah kira lah. Hani iman dan wahtisaban ni. Hani nak ya iman dan saban ni. Nak wi ada hati lagu tu tu. Aku mari dah ni aku tak lari dah. Sudahlah pukul 10 pun tak nak gapo. Karena aku mari ni tujuan aku nak buat amal ibadat dah. Bocok situ selalu dah. Barulah kita ni iman dan wahtisaban. Kita puasa dan ni buat amal ibadat ni qoma Ramadan ni. Ialah imanan wahtisaban. Barulah Tuhan gufirolahu. Baru Tuhan pun. Kalau mari kau duk mengepek. Mari duk ingat tak rak. Tak nak kecek. Tak nak kecek. Tak sepenuh dengan hadis Nabi kata imanan wahtisaban. Bima kita tak ada. Tak ada boleh gawa nama. Yang Nabi dia kata orang puasa di bulan Ramadan. Yang tidak dapat sekarang buk malaikat. Malaikat dapat dahgo dan lapar. Hani kita bimbing sekali ni. Hani kita panggil kita ni wa amal ibadat mengikut labuk. Tidak, ada juga orang mari ni. Mari terawih, mari poso atau poso ni. Apa panggil tiru labuk, labuk, labuk. Adak, adak. Ha, kita tak boleh lah. Kita mula cik, kita tak hati gitu. Gendang kita semua mari dari terawih. Kita cok lah dengan terawih kak. Mula cik kita kak tu, nak malam main dengan dia. Oh, akhir-akhir ni kak yang nak mati tak agak kita buat untuk dia. Jadi kita terlekat hot chair kita, hot chair kita bawa kita tu. Bukan kerana Allah Ta'ala dak. Hot tu panggil terawih. Wa amal ibadat kerana adab. Kerana labuk. Hot ni tidak masuk dalam iman dan wahtisaban. Kita boleh jadi ibadat. Jangan boleh jadi adab.
Jangan we jadi adab. We jadi ibadah. Ha, tu. Sampai tu kena beki molek hati kita tu. Hati kita kena beki molek. Supaya kita nak niat eh. Kita duduk semalam nak niat musul pagi ni, hari ni ni. Ha, niat musul. Kita kena berasa di hati kita dah. Aku nak musul sungguh. Kerana mu, ya Allah. Kerana mu, ya Allah. Aku nak musul esok ni, ya Allah. Tak ada engkau lain tak. Rebuh, mati, terguling, mengakak pun kerana mu, ya Allah. Ha, ni nak ayat. Nak ada berasa eh, lagu tu. Hati kita tak kena tahu. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sebab tu ulama kata poso-poso ni ibadat sirriyah. Ibadat yang bahasa sulit. Ibadat yang bahasa orang tak tahu. Tak boleh siapa dia nak baca di dalam hati kita. Malaikat kita sendirilah tahu sebagai tuah hak. Sebagai tuah hak kita lah. Tak ada orang nak boleh royak. Tidak boleh orang nak nilaikan poso kita. Sebab poso kita ni poso sirriyah. Ibadat sirriyah. Ulama kata ibadat yang bahasa sunyi, yang bahasa rusia. Tak ada siapa dia tahu sedalai-dalainya. Hari sebuah-buah itu berlaku semua ni. Masuk ambo demo ni. Tak tahu boleh dalai cara mana ni. Demo ikhlas dengan Tuhan banyak mana poso ni. Tak ada tahu. Ambo pun tak tahu. Setengah orang ni Allah ikhlas sungguh bolak. Sampai teriak hati dia. Duk boleh poso, duk baca Quran, duk mengatik berzikir. Berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni poso kerana mu, ya Allah. Aku ni enggak lapar, ya Allah, ya Allah. Gitulah, ya Allah. Moga mu memperintah padaku, ya Allah. Aku hamba mu, ya Allah. Setara ni mu kata, ya Allah. Mengoyak aku suruh poso, ya Allah. Mengfardu suruh poso aku, ya Allah. Duk kecek dengan Tuhan, duk dia-dia. No, ya, tu. Hati dia duk kecek. Kadang-kadang mengalir air mata kerana nak royak tu dia ikhlas dengan Allah Ta'ala. Duk bisik, duk royak tu hai. Duk munajak dengan Allah Ta'ala nak royak tu. Duk kecek, kecek, kecek. Mutahu, ya Allah, aku ni, ya Allah. Aku duit ni tak ada mana, ya Allah. Tapi laparlah hari ni, ya Allah. Kepasa dah go, ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki aku, ya Allah. Bagilah, ya Allah, rezeki pada aku, ya Allah. Ya Allah, aku ni puasa, ya Allah. Aku dan anak-anakku, ya Allah, biniku, ya Allah. Kerana mu, ya Allah. Tak ada kerana lain, ya Allah. Haa, tu doyak tu. Haa, ni doyak. Haa, ni comel sekali doyak tu. Ada setengah hari, kata tak boleh lah. Tu tua kita kering sikit ni, buat tak puasa kaya lah. Dia suruh cerah dengan anak dia, siap kau kita. Haa, tidak. Tak ada duk ikhlas mana kita. Tak boleh lagu, tak boleh, tak boleh. Haa, sebab tu kita naknya suci hati kita sungguh. Hanya apa panggil? Ramadan ni menyuci zahir dan batin kita. Ha, sebab tu lah kita kena jaga, kena jaga, kena jaga. Hanya kelebihan bulan Ramadan. Ni kelebihan bulan Ramadan ayat tu. Allahu Akbar. Sabilah. Amba dengar dua hadis ni, amba bahasa bangga. Amba bahasa bangga lah dah. Reti daripada dua hadis ni, siya malai tuhai apung. Bulan-bulan, sebulan-bulan reposan tuhai apung. Tuhai apung, tuhai apung, tuhai apung. Allahu Akbar. Kalau boleh tengok suci kita lepas pada Ramadan. Bon haid Syawal ni pula buat rasa pula dah. Buat rasa pula bunyi kata duk mengorak pula dah. Nak pergi kerja lek-lek dah. Bujel tegur tepi rumah dia ni beradu cakung. Berik kakak nak rebah. Berik tak payah mutu dia tu. Ha, time malam pula dah. Nak boleh pergi tengok jel, lepas tengok jel, tengok jel. Oh tak boleh, nak pergi dah pula. Ha, buat rasa lah. Ha, nak habis bulan Syawal ni, Allahu Akbar. Nung tak temu Ramadan pula dah. Sabik orang temu Ramadan ni, ya tak orang ni, Allah Ta'ala sebagi rahmat-rahmat kepada dia. Sebab tu kita kena menemuju. Kita kena menemuju. Malam-malam royak tu hai katik. Ni puak kita semua ni. Malam-malam kena royak tu hai katik. Sudah semaya tahajud ke? Sudah semaya qiyamul lail ke? Tu. Kita royak ni tu hai. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Oh, ya Allah, aku kenyir dah. Ya Allah, ni malam ni. Ya Allah, aku buka puasa saat ni. Ya Allah. Ya Allah, tak ada makan banyak kali. Ya Allah. Ya Allah, mujunya mui makan ni kat aku. Ya Allah. Mujunya mui air kat aku. Ya, ya Allah. Bukan seteguk. Ya Allah. Berapa gelas tak tahulah. Ya Allah. Nasi bukan wiswak semuluk dah. Ya Allah. Berapa puluh muluk tahulah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Esok aku nak puasa pula. Ya Allah. Jangan mati lagi. Ya Allah. Ramadan. Ya Allah. Jangan mati lagi lah. Ya Allah. Di bulan Ramadan. Ya Allah. Kalau nak mati. Dah habis Ramadan. Ya Allah. Matilah. Jangan sakit. Ya Allah. Mati mudah-mudah. Ya Allah.
Aku cinta sangat kepada syurga-Mu, ya Allah. Aku ni ipi-ipi. Aku ni nak ayat cita-cita sangat nak masuk syurga-Mu, ya Allah. Aku tahu keindahan syurga-Mu, ya Allah. Syurga-Mu ni mewah, ya Allah. Janganlah, ya Allah, proseslah aku, ya Allah. Apalah dosa aku, ya Allah. Seapa-apanya dosa, ya Allah. Ha, aku nak mati, ya Allah. Banyaklah pahala, ya Allah. Dosa tu tak ada, ya Allah. Walaupun ada tak banyak, ya Allah. Ha, kita kecek dengan dia. Keceklah. Keceklah lagu mana pun dengan Tuhan. Tu kita semasa kita di atas jadah kau di atas mana kau kecek dengan Tuhan. Royak ke dia, royak ke dia, royak dia. Dia dengar, 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 dengar. Bahkan dia cita-cita nak-nak. Dengar sangat-sangat. Apa? Rayuan kita kepada dia. Tuhan sangat kasih kepada hamba-hamba dia yang bertaubat kepada dia. Ni'mal abdi innahu awwab. Sebaik-baik hamba-ku ialah hamba-ku yang banyak bertaubat kepada Allah. Ni Tuhan puji orang yang banyak bertaubat. Orang suka royak Tuhan, minta Tuhan. Ha, tu royak sedap, 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 cayalah. Sedap. Amba penuh. Amba royak semua ke Tuhan. Amba duduk saja-saja royak. Duduk tak kereta amba royak. Duduk tak sejadah pun amba royak. Duduk tengah malam pun royak. Royak ke Tuhan semua, kecek semua. Amba suka kecek dengan tu, sedap kecek dengan Tuhan, sedap, 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 sedap. Kita berasa sedap kecek, royak ke Tuhan. Merayu kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang siapa mengalir air mata. Siapa tubik air mata, siapa menangis royak tu. Ha, ingat kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan balasai-balasai dia. Baik balasai nikmat dia syurga ataupun balasai neraka dia takut royak tu. Ni kita kena banyak sekali kecek dengan dia, kecek-kecek dengan Tuhan lah. Kita tak banyak hari dah Tuhan kerak ni. Ibarat kata nyur kat kotel dah. Tapi nanti tunggu luruh tapuk. Ha, tapuk longgar pantang turun selalu dah. Luruh gedem selalu dah. Ha ni ingat malaik kita tak ada dah. Kita hidup dunia tak ada sama tara ya. Lama mana Tuhan hatta kita, kita boleh tengok banyak tu ya. Learning kita dah di masa learning dan masa talipau. Orang yang mati zaman dulu tak kenal talipau. Orang mati yang dulu benar tak kenal tarotak. Orang yang mati dulu dia tak kenal jalan tu jalan ni miyata tu miyata ni. Dia tak kenal kapal terbang, dia tak kenal mutus sika, mutus gapo. Tapi kita dah hari ni kenal belaka. Maka kita boleh adalah kodaning tu hari kita noyak tu boleh kita. Boleh kita tengok, boleh kita rasa, boleh kita menikmati apa yang dunia tu dikatakan perubahan, maju noyak tu. Dan kita mati dari kubur tak tahu dah. Naga nak jadi gapo pula tak tahu. Getok notai kotak kepala kita ni tahu mana. Getok patah nak pergi amanau kita tahu kita. Ha ni nak ayat itu kita tak tahu lagi ke datang. Kita des kat kita hidup ya. Ha ni nak ayat itu hidup dunia ni lalu jalan, lalu jalan, lalu jalan. Ha ad-dunya darul mamar. Dunia ni tempat lalu jalan. Wal akhiratu darul baqa. Akhirat ni tempat kekal, negeri kekal. Ha maka kita nak hidup situ tu. Maka ganjaran di bulan Ramadan inilah kita mengharap kata Allah Taala apung ke dosa kita dan dia beri ganjaran pahala. Ha pahala ni besar, 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 besar. Ha itulah. Ha di pagi ni insya-Allah Taala wallahu a'lam. Ha siapa dia nak tanya apa tanya. Lepas tu nak baca kitab kita ni. Kitab kita tak ada bergerak mana ni. Ada ke tak orang nak tanya? Kalau tak ada, amun nak royak satu masalah. Masalah ke apa tu? Masalah orang beranak belah ruk. Orang beranak belah. Ha, tu dah. Orang beranak belah. Lor ni banyak benar ya belah. Lepas tu bila lah sudah belah. Nifah dia, darah nifah dia tu lagu mana nak kira. Ha, nak kira lagu mana darah nifah dia. Dah. Bila belah. Darah nifah tu nak kira lagu mana. Ha, tu. Maka ulama kata. Orang belah perut ni.
Orang tina bila dia belah dah beranak belah. Nifah dia tu kira tu baik kau jalan dia ni lah. Jalan pokatik dia ni. Kemaluan dia ni. Kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Dia ni belah perut anak. Kok kemaluan tak ada tu baik darah ke apa tak. Mana orang ni tak ada nifah dah. Haa. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Sapa 15 hari mari darah. Nah, berarti molek. Karena untuk nak guna umum ni masalah ni hak sering berlaku. Selalunya berlaku dalam masyarakat gitu. Lepas ada beranak tak ada tubik dak. Dok cuci-cuci tak ada gapo. Ya jahit sini siap dah, tak ada tubik apa. Darah limpah tak ada. Bo kosong 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 sapa 15 hari. Bo hari 16 tubik darah. Ataupun 17 darah. Ataupun 18 darah. Lepas pada 15 tu panggil darah hi dah. Tidak. Darah hi. Kira darah hi pertama dah. Kalau belum sapa 15 ni tubik darah. Lepas beranak tak ada lagi. Bodoh seminggu ke 8 hari ke 10 hari. Nyo tubik darah kok kemalu eh. Darah tu darah nifas. Pada lagi. Darah tu darah nifas. Kena kira darah tu gigi sampai 90 hari ni. Karena setinggi-tinggi darah nifasnya. Daripada beranak dia saat itu. Ialah 90 hari. 90 malam. Kalau duduk kosong sampai 15. 15 naik ke atas. Aku panggil darah hidah. Ha, tu ingat molek, ingat molek. Ha, jadi kalau 15, kalau 15 baru mari apa 15 baru mari darah, mana orang ni tak ada nifah, dia beranak tak ada nifah, dia belah. Ha, tak ada nifah dak. Adanya hi bila mari lepas pada 15. Hai lagi tu. Ha, kena ingat molek orang tino deh. Kalau orang tanya lagu tu lah nak nak royak demonya. Ha, demo kata lagu mana nak kira we. Tulan naku kita tulah. Oh, gibelah lah kemarinnya. Oh, pasal tak ada kaku darah. Tak ada kena-kena. Tak ada tubik darah dok kok kemaluan dia. Muka dia bukan beranak kok jalan dok. Belah. Pasal tengok, 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 tengok. Boleh dak 15 hari? Boleh dah. Lebih dah 2 hari, 17 dah. Pas tu nampak nak mari. Tubik darah, hak tu darah hi. Kalau 15 suatu roh ni, apa panggil darah nifas. Hei malak deh. Haa, darah hei, mana cara hei lah. Haa, berapa hari hei ni, tinggi-tinggi dia 15 hari, 15 malak. Tengok. Kalau nifas, 60. Kalau cuang tu duduk mari lagi, mana tak sejak lagi darah nifas. Kau beradu, kau mari, kau beradu. Duduk dalam edah dia lagi, duduk dalam kek dia lagi. Kira kok nifas. Kalau tak ada tu, kira kok hei. Ha, ya dua tu nak ayat tu. Nampak tu deh. Ha, tu nak ayat tu kada eh. Ha, orang beranak belah, orang beranak belah. Ha, apa lagi kalau ada? Tak ada. Ha, tak ada kok kita baca kitab itu. Muka 20 deh.
ke-20 dia. Pada kata mana dah? Dan satu lagi di atas rupa ibu dia. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan yang satu lagi di atas rupa ibu. Tu. Jadi dok cerita pitenah dekat nak mati. Ingat molek ni deroyak puak kita belaka ni, ambo demo ni. Ngaji nak wi tahu nak jaga. Takut kita pergi sesak di akhir hayat kita. Ha, dekat-dekat nak mati, datang-datang Allah sesak kita. Apa panggil suul khatimah. Tak comelnya kita mati. Di penghujung hayat kita kita comel. Genoh kita turut setan hatu. Kerana dekat nak mati, dia mari merupa cik kita, mek kita. Ha ni apa royak, apa tengok dalam apa yang membaca dalam hadis dulu. Ha, dalam hadis apa tu dia kata apa? Sebelah balik kanan nak rupa pak. Lik kiri rupa mak. Ha, dia selalu duk cerita, duk mengajak kita. Ha, tu. Belum pada tu, dekat nak mati, adanya setan merupa hatu. Setan duduk dekat kepala kita. Duk bawa air beku. Air apa? Air batu lah. Duk kocok air batu. Air, air sejuk, air sejuk. Kita ni dahga, habis-habis dahga. Ni dekat nak mati, ingat molek. Tapi kita pernah dengar ke tak? Pernah tengok ke tak? Orang nak mati minta air. Minta air, dekat nak mati minta air. Tengok dia letih panggil. Ambo biasa tengok, ambo ingat lah. Dia dekat juga, air. Tuan tak agak dah. Air. Dia mau celuk kapas dalam gelas. Buat air dalam gelas celuk. Dia juga titik terauk. Terauk. Dia start air. Dia dahga, dahga, dahga. Lebih-lebih lagi orang tinggal semaya. Haa, tu noyak tu. Ini noyak. Setel tu yang tak kena. Setel, ia minta. Nak ni, ia nak air tu. Kita tak nampak dah. Orang sinar mati tu, ia nampak dah. Ia nak tukar dah air dengan email dia tu. Kalau orang tak tahu email nipi-nipi nak tukar email dia dengan air. Setel kata kena, mengkatalah Isa tu anak tu hai. Ada juga riwayat kata gitu. Mung katalah Isa tu anak tu hai. Aku nak ui air ni. Nak tipu bahu. Air-air sejuk. Oh, tak ada apa dah kita gila air batu. Tengok buka poso ni. Tengok apa-apa gelah. Air batu beli apa kut 10 kut sepetan. Allah tak ada sahur. Tak ada sahur habis dah. Nak royak tu dah go tak dah go. Ni orang dekat nak mati. Dulu dia merupakan kecil kita. Ni yang yang satu lagi ni merupakan ibu kita. Mana hari ni? Ha, dan yang satu lagi di atas rupa ibunya, ibu si mati. Rupa mek dia. Maka duduk ia di sebelah kirinya, duduk sebelah kiri. Sebab ada apa baca hadis dululah. Dan berkata ia, ia ibu dia tu. Setel itulah ada rupanya. Bukan mak dia sungguh. Wahai anakku, adalah perutku tepat ke, tepat gedongnya bagi engkau. Haa, tu. Mak kita tanya. Weh, ni tengok perut mak ni. Dulu awal duduk dalam ni. Ni dalam perut mak ni. Haa, semua gedong dah lah. Ha, tu. Dan susuku minum engkau. Ni susu mek ni lah muduk isaknya. Ha, kalau kita nama mak, mak tak kenal kau mek ni mak. Allah tengok perut mek ni. Mek ngandung kau mak dulu 9 bulan ni mak. Ni susu ni lah mak. Mak duduk isak dah dunia dulu belum mek mati ni. Ha, tu dia kata kita. Dekat nak mati ni. Allah kena ingat molek deh. Tuhan ni uji sungguh. Laik nak masuk syurga pun Allahu Akbar. Sabik kalau orang tak padu lah. Deh. Kita tengok sini kalau orang tak padu tak belajar lah. Eh, pai kerak, pai, 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 pai. Nak buat kena, duk hijau nak hari.
Duduklah kain seher yo. Tua tak agak dah, tak ada madu lagi. Kata nak belajar dengar katik. Duduklah kain seher. Cerah tubik dekat perak. Cerah tubik dekat perak. Perak, perak. Walau dia semayah. Yeah. Walau dia poso. Tapi benda-benda lagu ni dia tak pernah dengar lagu mana. Bila dekat nak mati, Tuhan uji lagu ni. Amba rasa pai, 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 pai. Moga tak tahu. Dia tahu lagu ni tak apalah. Kita beringat lah. Masa dia panggil kita, kita tahu dah. Natan sungguh. Mu bukan mekku. Mu bahau ku ngaji dah. Mu setan iblis. Berat takut lalu dah. Ni dah, mek. Mek. Mek mari, mek. Oh, mek mari ni, mak. Mek nak tolong mak lah ni. Tolonglah, mek. Mek, kita nak mati dah. Mak dah ajak kita nak tolong kita. Kita dah letih dah, tak agak dah. Haning tempat ni dah go, habis-habis dah go nak jatuh. Ingat hari mati lah, ni tak apa lagi ni. Tapi ni poso pun setara, ni kita rasa dah ni. Ni nak jatuh. Kalau teruk sikit lagi dia rasa. Orang kata kena, bukalah poso aku nak wik air batu. Ah, tak rasa pah dah. Bukalah poso aku nak wik air sekering. Ha ni. Sabik dajah semua tu menipu belakang. Menipu belakang kita nak jatuh. Hani pitenoh di akhir-akhir nak mati nak ya tu. Dan poho aku tepat tepat jijok kaki engkau. Tu mek kita kata. Ni poho mek lah. Mu duduk ni kaki mu duduk cak tak poho mek ni. Tak itu eh. Dah mek kita nak ya tu. Dia pi nak mandi dia gak. Allah duk pergi dah tak poho dia, tak poho dia. Dia duk belunyu dah. Mek kita nak mandi kita ke kita berak nak masuk kecing ke. Dia belunyu selok kain siap dah. Kita duk cak tak apa tu. Ha kalau masuk kalau hak masuk lopak dah tu gedik 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 tak apa mek kita. Haning kita ada. Ni mek kita kata kita dekat nak mati. Ha tu. Tetapi matilah engkau di atas agama Yahudi. Ha mek kita kata, mu matilah atas agama Yahudi makwi. Iaitu sebaik-baik agama. Dalam hadis ni yang terkena. Mek ni mati dalam agama Yahudi, mak. Dalam hadis orang baca ni. Mek mati datang agama Kristian, mak. Agama Kristian sebaik-baik agama. Ha, pada yang ajak kita. Nak royak kata. Setan iblis ni ambil peluang pula nak tipu kita. Dah lah atas dunia ni kita dah semaya tak khusyuk dah. Wa amal ibadat dia tipu dah. Berkat nak mati mari tipu pula dah. Mari dia ajak kita. Ya royak kata dia mati di atas agama Yahudi. Dia mati di atas agama Kristian. Ha, dia royak ke kita sebagai anak. Nak we kita turut dia tu. Ha. Bahkan dia terkena. Kalau mak turut mek, mek nak tolong mak. Nak bawa mak pergi syurga. Pak kita muka mek kita. Tak turut apa. Ha, kalau orang tak kenal tu boleh dia kena nipu. Ni mek. Ha, ni cik. Ha, tu siap dah. Pai, 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 pai. Sabik ambil kata, gi, 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 gi. Ya, tu. Ha, ni kita kena dalam sungguh email kita. Ingat molek ni. Ni kita mengaji dah. Ha, tu. Nih. Maka banyaklah pitenuh setan pada ketika itu. Pitenuh setan ni banyak, banyak ketika tu. Ketika tu, ketika mana? Ketika nak mati. Hampir-hampir nak mati. Nyawa di sakratul maut. Nyawa di halkum. Tu, nak ayat tu. Ah tu. Untuk nak menyesatkan hamba Allah. Nak menyesatkan kita. Banyak setan ketika tu nak menyesat kita. Nak ayat tipu kita banyak sekali. Supaya mati di atas tanggal imannya. Ha, nak we mati kita ni lucu imej. Apa tu lucu imej? Gicaya ke muka lain. Ha tu. Wal iyazu billahi ta'ala min zalik. Mitaklah Tuhan jauhkan daripada dimakia itu tipuan, tipuan setan iblis tadi. Mitaklah Tuhan we jauh jangan kena lah puak kita semua. Ha tu. Dan ada pun pitenoh yang terlebih besar pada akhirat. Maka iaitu bahawasanya Allah Ta'ala
mahipun ken sekalian manusia pada hari kiamat. Ha, ini pertenuh soal lagi ni. Tuhan hipun ke kita di hari kiamat esok. Maka firman Ta'ala yang bermaksud, barang siapa ada ia menyembah akan suatu, maka hendaklah mengikut ia akan dia. Tuhan kata di pada masa esok. Tuhan kata di kiamat esok. Siapa dia sembah gapo tu orang itulah. Siapa dia sembah Allah, turut Allah. Siapa dia sembah takung, turut takung. Siapa dia sembah pujera besar, turut pujera besar. Ha tu Tuhan akan royak di akhirat surat lagu tu. Ha tu. Maka mengikut ulih yang menyembah matahari akan matahari. Orang yang sembah matahari dia turut matahari. Dan yang menyembah bulat akan bulat. Orang yang sembah bulat ada juga orang sembah bulat. Kita tak ada kuning tak ada nak royak. Ada orang ni. Hak sembah api. Su disembah ke apa? Kemaluan pun ada juga. Ada. Hak sembah kemaluan duduk dekat dengan Syria, di antara Syria dengan Lebanon. Ha, sembah kemaluan, sembah kemaluan. Setahun sekali dia puja kemaluan. Celongan pratampi. Wak kemaluan tino besar. Muak tak kereta. Hak jatuh pun besar, besar sian ni pun. Wak kemaluan ke jatuh. Tokon. Getok, payah wak weci. Ha, malam tu dia pakai berzina buat dia. Dia kata ni lah Tuhan dia yang menjadikan manusia. Dua ni kalau dia jadi manusia ni. Dia mula kata Allah, Allah di mana? Kalau tak ada dua ni tak jadi. Ha, tengok. Kemah dia nak jadi. Tapi kalau buat kita duduk dengar dia rasa dia sukai dia juga nampak. Ha, hari ni nak ayat tu. Ugah banyak. Semua matahari. Biar matahari nak tubik ke? Okey, semua matahari ya. Dia mengadap ke matahari. Bawa matahari terbenih. Matahari napa cerah nak tubik butir tu. Ha, situ dia sembah. Dia ada kata-kata dia, dia ada rokok dan sujud dia ada ke sembah matahari. Dia maki bulan juga. Ha, ni banyak ugamu di dunia ni beratus-ratus. Kita yang tak tahu ugamu ni. Ugamu ni banyak, benda sesak ni banyak. Allahu akbar, tengok. Kita mujulah, nak ayat termujulah. Dapat hidayah Tuhan kita ni mengaji, mengikut ulama-ulama. Masuk dalam garis ahli sunnah wal jamaah. Ikut ulama garis. Dia kata semayal lagu ni, poso lagu ni kita ni. Turut apa ni ulama sedunia. Tak ada serepih-serepih tak lah. Haa, ni kita muju. Jangan duk kosim. Jangan mengikut orang ajak. Kadang-kadang serah orang yang mudah ajak. Dia banyak tahu, ah, Kro'el kawan ni. Hagih dah Kro'el, bunyi Kro'el lagi dah. Pia tahu Kro'el. Pia tahu hadis. Ingat kadang-kadang kepengih saja. Ambil waktu senar tapi cuai tak ada pakar kali. Tidak. Cuai tak ada pakar isi Kro'el kali. Ambil waktu senar yang waktu pelapik nak buat orang pakar mari. Pandai-pandai denok. Tidak. Sebab tu ingat molek kita ni. Ha, tu ikut mari. Mari gotu turuk gotu mari kau ni turuk kau ni. Tak ada. Mari fuak ha menegak lusu. Ha jadi lusu pula. Mari ya surai nyawa. Ha surai nyawa. Ada belakang turut. Noyak sesak. Noyak kita. Nah. Kut Kelantan tu masuk bayar surga. Bayar surga. 3,000 ya ni. Duduk surga molek. Tak kena semaya bed dah. Hoi bayar. 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 Noyak sebelah lana. Tu noyak tu. Kun. Kutanah merah. Kutanah bazok. Kutanah motor. Duduk bayar. Ada tu guru. Dia ambil. Bayar dia. Tak kena itulah. Tu guru ada juga. Bayar surga. Bayar satu dunia dah. Pasti dah kena bayar lah. Ha, dia tanggung kau gaguan nak tahu lah. Allahu Akbar. Macam-macam. Tapi dia kata tak ada orang. Okay. Dah ada orang okay, belalana. Ada orang okay, belalana nak ayat tu. Orang okay, nak menipu banyak. Hani nak ayat tu kena ingat molek. Akedah kita kena kemah. Imeh kita kena kemah. Dua-dua tu nak ayat molek. Kata lagu tu, tak ada dalam hati, siapa kan dalam hati, duk hari-hari duk nak menipu ya. Lebih-lebih lagi apa panggil menipu buku duit. Kalau buku duit menipu selalu dah. Gilah mana-mana dia beri duit, makan duit. Giduk tak lama bain tak duit demo. Duk tak lama mereka kain lipat demo macam-macam buku duit, buku duit, buku duit. Ni apa panggil orang iman berpura-pura beriman kepada Allah. Kadang-kadang ambil Quran tak dapat.
kecek Quran, kecek sunnah kadang-kadang. Hari ni kita nampak dengan mata ni. Kita nampak dengan mata hari ni nak ayat tu. Tapi tak boleh kelipar duit. Makan duit. Ha, ni ayat tu. Allahu Akbar. Waliyazabillah, ya Allah. Jauhlah, ya Allah. Ni nak ayat tu. Kecek Islam penuh mulut. Islam, Islam, Islam. Tapi pak duit sikit siap metang dah. Hani nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Allahu Akbar. Satu saya jauhlah. Hani yang panggil iman pelom. Iman kita tu pelom. Bukan sebenar tak nak ayat tu. Banyak-banyak di antara puak kita ni ayat tu hari ni. Sebab tu ingat boleh. Dem yang menyembah bulat akan bulat. Dan yang menyembah berhala akan berhala. Siapa dia sembah tak kun, turuk tak kun. Tu ada ayat Quran tu. Ha, ada ayat Quran ada ceritanya, ni maksud dia. Ya. Pergi kepada neraka. Hadapku neraka weh. Tetapi dirupakan bagi orang yang menyembah Nabi Isa. Akan syaitan Isa. Orang yang sembah Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa ni Tuhan, bukan Nabi dak. Dia semahlah Nabi Isa. Maka Tuhan buat seko setel supaya dengan Nabi Isa. Turut gini neraka. Dan dirupakan bagi orang yang menyembah Uzair. Akan setel Uzair. Ha, Uzair, Uzair ni. Ha, ni. Maka mengikut oleh mereka itu akan kedua setel itu. Pergi kepada neraka. Semua tu turut setan lagi kena kau berlaku. Hani nak ayat tak orang hak sembah gapo di dunia, orang ni ialah turut dia orang itulah di pada masa esok, di akhirat esok nak ayat tu. Hadap ku neraka, hadap ku neraka. Terjun sekali dengan tokoh-tokoh, terjun sekali dengan setan-setan nak ayat tu. Hani nak ayat ingat molek, ingat molek, ingat molek. Tak reti gapo tanya alim ulama. Ha, jangan dia mai bisik-bisik. Ada setengah orang ni boleh puasa tak puasa ada. Semaya tak semaya kerana dia yakin dengan Tuhan dah. Ada juga lagu tu. Nah. Ha, dulu tak apalah aku semaya kerana aku tak kenal Tuhan lagi. Lah ni aku kenal dah Tuhan, tak kena semaya dah. Tuhan kata dah yakin dengan dia. Dah cerak dengan dia, kenal molek, tak kena semaya dah. Ha, mung tu sembah dia tu selama mana mu tak kenal. Dia kenal tak kena sembah dah, dia tak kena semayah dah. Ha, tino ayat tu siapa makam, siapa tempat dia dah. Tempat apa tu? Tempat neraka. Ha, ni ayat tu. Banyak. Ni ayat, banyak ayat kerana. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tu dah ayat Quran dah ayat tu. Wa'bud rabbaka. Sembahlah engkau akan Tuhan engkau. Tuhan suruh kita sembah dia. Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga mendatangkan kepada engkau itu keyakinan. Yakni mu sembahlah Tuhan sehingga mu tu yakin. Jadi kalau mu yakin tak halal. Ha, paham lagu tulah. Mu sembah hingga sampai mu yakin Tuhan. Mu cerak dah kata Tuhan, mu kenal dah Tuhan, maka tak kena sembahlah. Mu sembah hingga sampai mu cerak Tuhan ya. Bahawa kena Tuhan dah, tak kena sembah dah. Yang ni tak kena semaya dah. Dia pakai ayat ni. Ni Quran yang menyesatkan manusia. Bila tak pakai ulama yang muktabar. Pakai ulama yang diselimuti oleh syaitan dan iblis. Ha ni ayat ni. Ha, apa banyak mana orang turut, banyak mana orang turut. Ni beribu-ribu orang turut, anak murid dia beribu-ribu. Kau tak semaya. Gena, dia kena dengan nafsu eh. Hodo bayar surga apa lagu ni dah. Allahu Akbar. Ha ni ingat molek kita ni. Sebab tu ingat molek. Ha tu. Jangan ingat kata orang tawa Quran ni molek belaka, jangan. Quran ni bahaya sekali. Kalau tak ada alat untuk nak faham Quran, tidak ada ilmu yang mencukupi untuk nak ertikan Quran, jangan sekadar baca saja tak ada jalan. Baca pun nak kata kokak-kokak, tapi tak apa lagi. Kalau kita main tafsir, main gapo tak erti nak ayat tu sedo ayat lah. Karena Quran ni ibarat kata batai kayu yang besar sekali. Tak boleh kita nak jurah, tak boleh kita nak cair malaikat dengan alat-alat tertentu. Kena pakai ilmu banyak. Kena ada pahak kecil, pahak besar. Kena ada injil gaji kecil, injil gaji besar.
Kena ada tempat tu tempat ni ngoyak tu baru boleh cokeh ngoyak tu. Baru boleh buat jurah hak ni nak buat kasar jatah, hak ni nak buat bikap itu, hak ni buat pintu jendela, hak ni nak buat rasuk boleh berlaku. Tapi kalau duduk sebatang lagu tu jangan. We kita kena kata Quran yo. Jangan ngoyak tu Quran ni. Hatu ngoyak tu. Ha tu. Bila kena tu ha tak kena. Tak kena semaya banyak boleh golok memoyak. Boleh golok. Ha ada boleh golok ada. Banyak orang juga. Boleh ali lilih oleh Malaysia apa ikut ni boleh. Ha tu guru dia mari duk jalan ke golok telkak ke tu. Oh noyak tu. Eh banyak. Benda menipu ni banyak la ilaha illallah. Sabik nak jadi masuk syurga Allah Taala ni. Boleh tengoklah di akhirat esok. Orangnya sesak banyak sekali daripada jalan yang sebenar. Sebab itulah Quran ni yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sunnah Quran ni menunjukkan kepada kita jalan yang terlebih betul. Walaupun orang lain betul tapi kita terlebih betul lagi Quran ni. Tak ada nak selebih daripada Quran tak ada. Ha ni ingat molek. Tapi bukan semata-mata Al-Quran. Quran ni ada muhkamah, ada mutasyabihah. Hak muhkamah tak apa, kita terang belaka. Hak mutasyabihah ni beringat molek. Dia subahak. Gaduh-gaduh pakai tak betul. Hak tu ada geger buku Tuhan dah tak arah tu. Tuhan dah tak arah ni, ada geger tu dah tu. Tidak tak? Tidak ya tu. Tu benda yang subahak. Yang subahak jangan dah hapiri sangat. Pasal takut kita gelecoh benda tu. Seluruh ketuhan lah. Wallahu a'lam. Engkau Quran kata lagu tu. Wallahu a'lam. Aku tak erti. Tak erti. Senih. Sapu tanggil puk-puk dah. Ni nak ayat tu. Kita kena ingat molek. Ingat molek. Benda yang bahaya dalam akidah kita. Pegangan kita. Membawa ke neraka kita. Bila terlucu imej. Tak ada muka lain dah. Ialah. Kupu ataupun kafir. Kena ingat molek. Kena ingat molek. Dan tinggal lagi umat ini. Umat ini maksudnya umat ahli sunnah wal jamaah ni lah. Umat buat kita ni. Maka dikatakan bagi mereka itu. Apakah yang kamu nanti? Hei, buatmu nak pergi ke mana ni weh? Orang lain pakai berdiri belakang. Hatu turut takung. Hatu turut matahari. Hatu turut bulan. Hatu turut apa ni turut. Kemaluan. Hatu turut. Apa ni. Pujera. Hatu semua pujera. Semua busu. Noyak tu. Turut pergi belakang dah. Tinggal segulung ni lagi. Tinggal fuak kita ni. Tuhan kata mudut nak tiga apa lagi. Dan sonyo sesungguhnya telah berjalan segala manusia. Maka berkata mereka itu manusia bahwasanya ada bagi kami Tuhan yang kami sembah akan dia pada dunia dan tiada kami pernah lihat akan dia. Fuak ramai-ramai fuak kita tengok. Kami ni ada Tuhan. Kami duduk atas dunia ni kami sembah Tuhan. Tapi tak pernah tengok Tuhan. Dia jawab lagu tu. Orang yang sembah Tuhan lagu tu dah. Ni kita sembah Allah, sembah Allah ni. Tak bisa tengok Tuhan. Tak bisa tengok Tuhan. Kita ni. Sembah Allah tak ada sembah muka lain dah. Maka dikata orang bagi mereka itu. Ada orang kata melekat dah. Adakah kamu kena akan dia? Mungkena ke tak? Apabila kamu lihat akan dia. Maka berkata mereka itu bahkan. Maka dikata bagi mereka itu betapa kamu kena akan dia. Padahal tiada kamu lihat akan dia. Mu nak kena aku mana? Mu tak pernah tengok. Maka kata mereka itu tiada sebanding dengan sesuatu. Tuhan ni tak serupa dengan sesuatu. Kita ngajar lah. Tuhan laisa kamislihi syai'un. Tuhan ni tak serupa, tak sebanding dengan sesuatu. Tak boleh kita nak tiap, tak boleh kita nak nak pegu, nak sebanding dengan gapo-gapo tak ada. Tuhan ni. Maka dinyatakan bagi mereka itu satu malaikat pada pihak kiri arasy. Jikalau dijadikan air laut itu pada lubang kuku ibu tangannya nasjaya. Tiada lipah ia.
tu. Tuhan cuba pula buat malaikat besar di sebelah kiri aras. Orang besar. Ha, maka berkata malaikat itu, aku Tuhan kamu. Maka berkata umat ini, berlindung kami dengan Allah waliyazabilah. Ha, daripada kamu tiada kami sekutukan dengan Tuhan kami sesuatu. Bawa Tuhan buat malaikat besar. Akulah Tuhanmu. Minta jauhlah bukan, 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 bukan. Tak percaya nak ayat tu. Hanya orang beriman, orang angkadah betul nak ayat tu. Maka hampir-hampirlah orang yang taklid itu bahawa berpaling iktikadnya. Puak-puak taklid dekat-dekat dah nak kelucu. Apa? Berpaling maksudnya nak percaya dah, nak percaya dah orang taklid. Orang tak kenal Tuhan mana. Orang turut orang. Orang kata Tuhan ada, ada. Tuhan tak ada, tak ada. Ha, Tuhan kuasa, kuasa. Tapi tak pandai dia. Tak pandai nak mikir dah. Maka nyata pula bagi mereka itu satu malaikat yang lain pula. Dengan suruhan Allah Ta'ala pada pihak kanan aras. Jikalau dijadikan air laut yang 14 itu. Pada lubang kuku itu ibu tangannya. Nascaya tiada lipoh iyo. Ini besar. Maka berkata iyo bagi mereka itu. Iaitu umat ini tu. Ha, akulah. Maka berkata iyo malaikat bagi mereka itu umat ini. Akulah Tuhan kamu. Maka berkata mereka itu, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Ha, tu. Dua kali, lek kanan, lek kiri, nampak besar mereka. Tak percaya, tak percaya. Bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kalau biasa ni, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kama dia tajalli Allah Ta'ala, maka melihat oleh mereka itu. Ha, puak kita ni. Ha, ahli sunnah wal jamaah ni. Akan Allah Ta'ala. Lepas tu, barulah tajalli. Barulah zahirnya Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala lah. Ha, tu. Seperti barang yang mereka iktikadnya. Tengok tu, ha, supaya kita iktikad di dunia ni lah. Ha, supaya sebutin-sebutin. Supaya kita nak ngaji sifat 20 tu lah. Ha, tu. Maka sujudlah mereka itu. Dan tinggal segala kafir dan adalah belakang mereka itu. Ha, seperti papai yang satu. Tiap-tiap kali berkandak sujud mereka itu. Sujud tadi super dengan. Super papai dah. Lurum laku. Tinggal buat kafir ya. Ha, tu. Tiap-tiap kali berkandak sujud mereka itu gugur di atasnya, belakang mereka itu reboh berteletak. Maka firman Allah Ta'ala, hi hambaku, akulah Tuhan kamu, akak oleh kamu, akan kepala kamu. Maka sesungguhnya telah kami ganti tiap-tiap seorang lelaki kamu itu daripada Yahudi dan Nasara masuk ke dalam neraka. Tuhan kata, aku ganti puakmu ni ialah seorang Yahudi dan juga Nasrani masuk neraka. Mu boleh masuk syurga. Ha, tu. Maka mengakak oleh mereka itu bersujud Tuhan. Tuhan suruh akak kepala, akak kepala. Maka mengakak oleh mereka itu akan kepala mereka itu. Dan muka mereka itu terlebih sangat putih daripada ambun yang cermelang cahayanya. Bila akik masuk muka kita seri. Supaya ambun dah gini. Gini muka kita. Ambun, ambun. Lagu mana ambun ni pagi? Allah, Allah. Dah. Supaya ambun roh dah. Dan dihitai akan segala muka orang yang kafir. Orang kafir muka hitam belaka. Dan berkata orang yang mukmin, engkaulah Tuhan kami. Maka sahu ia Allah Ta'ala, ahlam bikum. Ha, Tuhan pun jawablah. Ahlam bikum. Artinya dapat keluasa dengan kamu. Maka diberi tiap-tiap seorang akan nurnya. Tuhan winut dia kepada puak itu seseorang ini. Di atas koda amalannya, Tuhan winut dia kepada kita sekoda amalan kita buat di dunia ni.
dan mengikut suruhannya dan dibentangkan bagi mereka itu siratal mustaqim. Dibentang, dia letaklah siratal mustaqim. Ninda tengah ni di padang mahsyar. Ha, tu hawin nur kita cahaya belako. Orang kafir hitam belako muka dia. Lepas itulah Tuhan pun letaklah siratal mustaqim di atas jahannam, di atas mulut neraka jahannam. Ha, maka adalah Nabi Mustafa dan segala umatnya pertama orang yang lalu di atasnya. Mula-mula nak meniti siapa dia? Nabi Muhammad dan puak kita lah. Umat-umat Nabi Muhammad. Orang nak meniti mula-mula atas sirat tadi. Ha, di atas sirat tadi tu. Ha tu. Ha tu ke apa ngi cerita tetap apa ngi di pada masa esok di hari kiamat esok ni keadaan kita. Bila dihipung kita di pada masa lagu itulah. Ha lagi ke rata. Benda ni dia dapat kita. Lama banget temung siapa hari ni. Tunggulah di saat-saat kenyataan satu hari. Ha sebab itulah kita kena yakin bahasanya ni orang Islam lagunlah beriman dianya. Ha, habis itu faidatun, satu faedah. Ha, satu benda yang di, yang berguna. Ha, lagi kedatangan insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Wallahu a'lam. Siapa dia ada kitab bawa minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.